Seterusnya kita bersama Stay Zen. Halo. Itu dia. Baik-baik nih, jangan terkelipit pula sudah. Ya. Stacey. Ini konon-konon lah, kita berlakon sikit boleh tak? Amboi. Konon-konon macam sampai sini jadi macam wartawan lah. Wartawan yang paling top di Malaysia. Amboi. Stacey sekarang dah jadi juara lah, okey? Contoh-contoh, iyalah kita kena nak ambil semangat tu kan, okey? Stacey, bagaimana perasaan Stacey kalau kata macam sekarang ni Stacey dah bergelar juara? Bagus jawapan Adik. Siapa? Abang suka jawapan Adik. Stacey nanti kalau dah keluar nanti rasa-rasanya nak berduet dengan siapa? Album siapa? Kata-katanya yang artis manalah yang nak berduet? Bagus betul lah Adik Stacey ni jawab. Tak sangka betul, pandai betul juara ni. Okey Stacey, rasa-rasanya lepas inilah bila bergelar juara, kereta apa yang Stacey nak pakai? Kenari. Tapi tak apa, tu kereta Malaysia, tak apa. Tak apalah Stacey, kita tengoklah kejap sedutan ni. Jom kita tengok kejap. It's more than a man, this is more than love. The reason is the sky is blue. No one, no one, no one. Padaku yang amat memerlukan. Saya harap-harap saya dapat buat dengan baik. Itu yang paling penting. First yang saya mau terima kasih betul-betul sama family saya, terutamanya mami saya. Paling besar sama terima kasih sama pengundi juga. Jika saya jadi juara, mestilah first itu memang bersyukur. Bersyukur banyak-banyak sama Tuhan sebab bagi rezeki, bagi menolong, membantu saya. Syabas, congratulations. Itulah dia Stacey dalam Akademi Fantasia. Ya. Okey, Dave. Persembahan pertama tadi, Stacey mendapat tepukan yang gemuruh. Pastikan tepukan gemuruh untuk persembahan yang kedua ni. Okey? Semoga berjaya, Stacey. Alright. Stacey akan menyampaikan sebuah lagu baru ciptaan Intan Nurul Azlina. Lirik juga oleh Intan Nurul Azlina juga Leila Ismail. Lagu untuk beliau. Judulnya Aku Stacey, nyanyian Stacey.
Jadi apa lagi Kak Oji? Dipersilakan sekarang ini. Stacy. Anda sememangnya dilahirkan untuk menjadi seorang penyanyi dan penghibur. Tidak pernah sekalipun anda mengecewakan pengundi-pengundi anda, pengetua dan tenaga pengajar serta pengkritik. You know, congratulations my love. I love you. Terima kasih Kak Oji. Wow, satu persembahan yang begitu bersemangat. Okey, kita dengarkan apa kata Ning Bazura sekarang ni. Stacy. Hello. Kali ni awak punya tagline tu, alamak, tak terlebih pun. Wow. Awak tak pernah menghampakan kami sebagai pengkritik dan juga guru-guru dan juga penyokong-penyokong anda. That's probably why you are always at the top. So, adik, lepas ni kita pasti nak tengok adik menjadi seorang penghibur dan performer yang lebih berjaya. You did very, very well. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Ning Baizura. Dan kita dengarkan sekarang ni apa kata Adeline Amar Ramli. Dipersilakan. Okay, Stacy. I tak ada apa yang nak komen dengan you. I just nak you comment apa yang I comment you. Okay? You comment I, apa yang I comment kat you. My comment is you are like a time bomb. What's your comment? Thank you. Thank you. Yeah, itu dia. Terima kasih. Okey, apa lagi antarkan undian anda untuk bakal juara yang bernama Stacy. Apa ni Stacy ketiga, dua.